Oke, kita sekarang konvoy sama Aenis. Nanti kita akan melewati si Junjung Sawalunto. Kemarin naik Sembodo macet banget ya. Ada perbaikan jalan. Nanti nggak tahu nih nanti bakalan macet seperti apa nanti di Sawalunto atau di si Junjung. Untuk teman-teman yang ingin naik bus transport, akhirnya ada di sini ya. Tuh, nomor teleponnya bisa hubungin Pak Ucok. 0813-6324-0846. Oke, langsung berangkat lagi, ada Kurnia. Itu pendahung Kurnia tadi, kita pamit, kita berangkat ke Jakarta ya. Ini cuma 2 hari doang di Ranah Minang. Langsung berangkat kita menuju ras pertama di rumah makan Gunung Medan. Sekarang jam 11.22. Kita keluar terminal Baris Solo. Terus Yohanda Prima tujuan Padang Palembang. Langsung tancap gas. Kita mau ke arah Silungkang, Sawalunto.
Kita udah sampai di Sawalunto jam 11.43. Ke kanan. Sekarang kita kena jalur buka tutup nih, teman-teman. Seperti biasa, ada 6 titik jalur buka tutup di daerah arah mau ke apa namanya? Darmas Raya. Ada 6 titik. Sekarang jam 12 pas. Terus ambil kanan. Kita langsung ambil kanan. Wah. Awas Pajero. Terus. Macet panjang akibat buka tutup jalur. Macet panjang. Ini belum nampak nih bus yang dari Jakarta masuk pertama dari Jakarta menuju Sumbar belum nampak. Nanti kita lihat bis apa yang masuk pertama dari Jakarta, teman-teman. Kita
Caleb ambulan lagi slow, lagi santai. Ini kita masih di daerah si Junjung teman, di Muara Bodi lebih tepatnya. Langsung kita ambil kanan. Tujuan kita untuk lewat setelah tadi nunggu lumayan ada sekitar 15 menit. Ambil kanan lagi. Hati-hati, tetap hati-hati. Panjang macetnya ini. Thank you.
Ines masuk arah Sumatera Barat, arah Solok, jam 13.06 ini udah sampai di mana nih Bang? Di mana? Tanjung Gadang. Di Tanjung Gadang. Ini kena lagi penutupan jalan yang ketiga nih. Macet lagi kita, macet-macetan di Tanjung Gadang. Masih ada tiga lagi penutupan jalan teman-teman. Nampak lagi ANS Arjuna yang kedua ya, jadi ada dua ANS masuk lebih awal sekarang. Masuk di belakang truk ini NPM, NPM pertama yang masuk Sumbar, Vircensa Mahkota ya, V52. Langsung ambil kanan. Yeah.
macet yang keempat, teman-teman. Macet yang keempat. Penutupan jalan. Sekarang udah jam 1 lewat 22 menit. Ini kita macet. Ya, teman-teman, macet di daerah Permai, Bang. Masih si Junjung ya. Tanjung Lolo. Macet parah, teman-teman. Gak tahu nih kapan mulai jalan lagi nih. Saya lihat aja di ujungnya aja, nggak tahu di mana tuh ujungnya, jauh banget.